Bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Bypass Rantau, Klinik Muhammad Abdus Syafi atau Klinik Mas Cabang Rantau menggelar soft opening dengan mengundang pejabat Bupati Tapin, Forkopimda, tokoh agama hingga unsur terkait lainnya. Berdiri di tanah yang luasnya kurang lebih 2 hektar, Klinik Muhammad Abdus Syafi menyediakan berbagai macam layanan, misalnya seperti rawat jalan, poli umum dan spesialis, medical check-up, laboratorium, dan EGD 24 jam. Layanan USG dan melahirkan menggunakan BPJS, ronsen, dan lain sebagainya. Menurut Martin selaku direktur mengatakan bahwa untuk saat ini ruangan yang tersedia masih 5 kamar rawat inap dan rencananya akan terus dilakukan penambahan. Dirinya juga menyebutkan bahwa seluruh tenaga kesehatan dari seluruh bidang telah ia lengkapi pada klinik ini guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tapin. Di sini tuh ada layanan rawat jalan, ada poli umum, poli spesialis, ada layanan medical check up. Di sini juga bisa melakukan foto ronsen, laboratoriumnya 24 jam, IGD 24 jam. Terus di sini bisa melahirkan pakai BPJS. Yang paling penting USG juga bisa pakai BPJS. Ada berapa ruangan? Nah, di sini saat ini ada 5 kamar rawat inap. Ya, 5 kamar rawat inap. Dan seterusnya mungkin akan bertambah kamarnya ya, karena mengingat memang rencana awalnya klinik, tapi nanti di akhir kami mau meningkatkan status jadi rumah sakit. Kalau medisnya lengkap ya kita ya, mulai dari dokter umum ada, dokter gigi, dokter spesialis, terus kita bidan, perawat, farmasi, semuanya sih alhamdulillah ya. Jadi semua dari tenaga kesehatan, dari semua bidang itu ada di sini. Dalam sambutannya, pejabat Bupati Tapin atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat atas resminya klinik Mas di Kota Rantau. Dirinya juga menyebutkan bahwa kunci utama dalam mengelola klinik adalah dengan adanya sumber daya manusia yang terampil dalam manajemen kesehatan dan administrasi. Dirinya juga berharap agar klinik ini mampu terus berkembang dan berubah status menjadi rumah sakit, sehingga masyarakat Tapin dan Banu Anam dapat terlayani dengan baik untuk bidang kesehatan. Nama pemerintah Kabupaten Tapin mengucapkan selamat dan mendukung dengan dibukanya klinik di Kabupaten Tapin ini tentunya sebagai langkah yang sangat baik. Apa yang kita bangun ini sangat mendukung Pemda di bidang kesehatan. Mudah-mudahan klinik ini terus berkembang dan mudah-mudahan kita doakan ini bisa jadi rumah sakit nantinya. Amin. Sehingga masyarakat Tapin khususnya dan Banua Anam ini bisa terlayani. Jadi kada perlu lagi ke Banjar, karena cukup di Rantau sudah ada fasilitas yang cukup baik. Saidi, Tapin TV.